Tawar menawar. Dapat 4-15 ribu. Belum cocok. Cukup murah lah. Porsi segini banyaknya cuma 10 ribu. Makan, mari makan. Nawar. Barangkali berminat dilihat-lihat dulu nggak apa-apa. I will run away, I don't have to plan it. I can go change my fate, you won't understand it. All alone. Eh, berburu oleh-oleh dapat apa, Bang? Dapat khusus. Khusus. Belum yang lainnya. Jauh-jauh dapat khusus kok. Iya, di mana? Yang masih dibeli cuma khusus ada. Dari ini kebetulan kesukaan anakku yang di pondok minta khusus. Oke. Okay. Jalan lagi, cari lagi ya. Oh iya, boleh, boleh. Ayo. Masih banyak kembalinya, Pak. Masih. Belanja lagi berarti. Belanja lagi. Boleh, boleh. Ya, bikin 100 ribu. Yang nomor 3. Oke, ya. Yang mana itu tanya? Yang 1.3 yang ini penting kasih. Banyak pilihan, tapi kurang selera, jadi nggak jadi beli. Oke. Belum jodohnya. Namanya belum jodohku. Belum jodoh. Okay. I won't obey. You cannot tell me what I cannot say. I'm here to last, oh yeah, I'm here to stay. I'll live in second life.
iki. Pak Soko terus. Life, I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stay intact. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got a cash in the bag. Abahnya ternyata mau makan sekarang. Jangan lupa kalau ke Masjid Tenggu makan nasi pecel. Warung Kolam Sari rawon jos soto Padang rasanya maknyus. Jangan lupa makan, mari makan. Seporsi berapa ini, Mbak? Lili 15. Yang paling mahal? Yang paling mahal ini bebek. Oh, bebek, ini bebek. Yang paling murah? Penyetan telur tapi kosong. Oh, penyetan telur tapi kosong. Nih, coba teman ya. Ini kalau singgah di Masjid Cheng Ho, cari namanya Warung Ulam Sari. Ini dia rawon, soto daging, lalapan dan lain-lain. Kayak penampilannya kayak apa ya? Masakan Padang. Teman udah lama di sini? Sudah. Anaknya tapi. Anaknya. Mudah-mudahan laris, Mbak ya. Suwun, Mbak, suwun, Mbak. Lagi repot, Mbak, enggak kena diwawancarai. Nah, ini teman, kalau pingin nasi goreng di seputaran Masjid Cheng Ho harganya cuma 10.000. Tapi yang jual Pak So. Pak So. Ingat-ingat kayak jualan bakso. Bakso juga ada di sini ya. Makanya jadi Pak So. Ya, jadi teman, ini saya sudah kenyang, jadi kepingin reviewnya dari teman itu. Gimana rasanya? Agak keasinan. Gak kasih nih. Tapi cukup murah lah. Posisi gini banyaknya cuma 10.000. 10.000. Untuk perut yang lagi kelaparan dan kehabisan bekal, cocok lah. Nah, posisi gini banyak 10.000. Jadi sangat direkomendasikan buat yang dompetnya lagi tipis. Oke, jadi ini untuk teman-teman barangkali besok-besok kesini gitu loh. Sekarang ada yang sudah nyoba, enak, murah harganya. Oke, terima kasih, tak cari yang lain lagi dulu. Oke, kalau kesini lagi siap kesini. Ya. Oke. Sun, Pak ya. Makasih. Ya, di depan masjid dulu. Ini malu, cuma lenteng. Salah dalam ini. Nah, langsung anu kita. Ding.